guys. Ah, tak Zira? Zira. Hai, assalamualaikum. What's up guys? Selamat petang. So, seperti biasa, kita bersiaran langsung dari Sri di Jendela. So, macam biasalah, korang muak ke, korang jelak ke, korang tetap nampak muka kat Lulu ni setiap petang. Zira, urut akak je lagi eh? Tak adalah. Okay, so hari ni kita nak semalam Aiman dah sharekan yang menarik ada di sini Jendela. Lepas tu tadi Aiman ada buat live yang kita dah buat pemasangan langsir dekat rumah customer. So ni Kak Lulu nak bagi korang tips. Tips untuk kurus macam Kak Lulu gitu kan. Okay, nak bagi tips sedikit dengan korang lah. Tapi sebelum tu like, share kita punya live ni untuk kita dapat share, kongsi bersama-sama dengan kawan-kawan tips yang kita nak share ni lah. Okay, sementara nak tunggu tu kita layan dulu lagu lah. Okay, so hari ni Kak Lulu nak bagi korang tips. Okay, tips berkenaan dengan waktu yang terbaik untuk kita minum air. Okay, untuk kita minum air kosong. Waktu yang terbaik untuk kita minum lah. Kan, selalu kita share ni, hari ni kita share pasal kesihatan pula. Okay, so waktu yang terbaik untuk korang minum air. Macam Kak Lulu selalu bawa air kulu-kili ni. Ada bag, ada botol air comel ni. Kak Lulu ada botol air warna ni, yang Kak Lulu ada botol air warna pink. So, bawa lah kulu-kili. Dia ada straw ni. Ada straw. Boleh sedut-sedut hisap minum-minum kan. Okay. Haus pula nak berborak dengan korang ni kan. Okay, so waktu yang terbaik untuk kita minum. Okay, waktu yang terbaik untuk kita minum air kita ni. Air putih ni. Air ni kadang-kadang sebenarnya banyak asyik untuk diri kita kan. Kalau untuk yang kurus kadang-kadang tengok pada kita punya BMI, tengok pada kita punya berat. Loh, kipas ni panas. Okay, waktu yang terbaik untuk kita minum. Okay, so waktu yang terbaik untuk kita minum adalah yang pertama, tips yang pertama untuk waktu yang terbaik untuk kita minum air adalah lepas bangun tidur. Okay, lepas bangun tidur. Di mana lepas bangun tidur, kita boleh aktifkan organ dalaman kita. Okay, kalau kita minum air mineral lepas kita bangun tidur, kita boleh aktifkan organ dalaman kita. Di mana keperluan minum air secara amnya bagi wanita adalah 2.5 liter satu hari dan lelaki pula adalah 3 liter satu hari. Okay, so korang nak pastikan korang minum 3 liter ataupun 2.5 liter tu, kadang-kadang diorang akan bagi pagi, tengah hari, petang, malam kan. Kena pastikan korang habiskan. Ada yang tu kena tengok dekat dalam YouTube, kena Google sikit. Kak Lulu lupa nak bagi korang ni kan untuk tengok. Tapi Kak Lulu hari ni nak bagikan korang tips waktu yang terbaik untuk minum air. Di mana yang pertama adalah lepas bangun tidur. Okey, lepas bangun tidur di mana kita boleh aktifkan organ dalaman kita. Dan di mana keperluan minum air secara amnya bagi wanita adalah 2.5 liter dan lelaki adalah 3.5 liter. Okey, kita di hari ni kita bersiaran langsung di IG dan juga di FB. So kita di IG kita ada Ricky Nelson. Hai, selamat petang. Kita ada Hasliza Poaini Aini. Hai, selamat petang. Dan kita juga ada Fahmi Bankers. Hai, selamat petang. Okey, dan juga kita ada penonton-penonton di FB lah. Okey, so kita waktu yang terbaik untuk kita minum air kita yang pertama adalah lepas bangun tidur. Okey, lepas bangun tidur kita minum air untuk kita aktifkan organ dalaman kita. Di mana keperluan minum air secara amnya bagi wanita 2.5 liter dan lelaki 3 liter. Okey, yang kedua adalah lepas bersenam.
Okey, lepas bersenam kita wajib minum air. Waktu yang terbaik untuk minum air lepas bersenam kerana dia akan membawa kadar degupan jantung kembali normal. Okey, kadar degupan jantung kita kembali normal lepas kita bersenam tu kita minum air, dia akan memberikan membawa kadar degupan jantung kembali normal. Okey, macam kita dah bersenam, kita dah berlari, kita dah apa mungkin apa dalaman kita, degupan jantung kita dah laju kan seiring dengan kita buat senaman tu. Jadi kita perlu minum air untuk membawa kadar degupan jantung kembali normal. Okey, dua tips dah tadi Kak Lulu bagi, waktu yang terbaik untuk minum, di mana yang pertama lepas bangun tidur untuk kita aktifkan organ dalaman kita, di mana keperluan minum air secara amnya bagi wanita adalah 2.5 liter dan lelaki adalah 3.5 liter. Kita di FB kita ada Anas Ospina, selamat petang. Okey, selepas tu kita ada lepas bersenam kita minum air untuk membawa kadar degupan jantung kembali normal. Okey. Selamat petang Anas Ospina. Okey, hari ni kita bagikan tips berkenaan waktu yang terbaik untuk kita minum. Okey, waktu yang terbaik untuk kita minum, di mana yang pertama Kak Lulu bagi tahu lepas bangun tidur untuk aktifkan organ dalaman, lepas bersenam untuk membawa kadar degupan jantung kembali normal. Okey, di mana keperluan minum air secara amnya bagi wanita adalah 2.5 liter dan lelaki adalah 3 liter. Okey, yang ketiga adalah setengah jam sebelum makan. Okey, setengah jam sebelum makan kita minum air. Okey, kita minum air untuk membantu melancarkan pencernaan. Okey, untuk membantu melancarkan pencernaan kita. Okey, waktu yang terbaik untuk kita minum air lagi adalah setengah jam sebelum makan. Okey, setengah jam sebelum makan untuk membantu melancarkan pencernaan kita. Okey, yang keempat adalah sebelum kita mandi. Okey, sebelum kita mandi tu kita minum air, dia dapat membantu menurunkan tekanan darah. Okey, kalau orang yang ada tekanan darah tinggi atau sebagainya, minum air ni sebelum mandi. Okey, bagi membantu menurun tekanan darah. Okey, yang ketiga adalah yang kelima. Kita dah sampai yang kelima ni, tips yang kelima adalah sebelum tidur. Okey, sebelum tidur di mana dia boleh menambahkan segala cecair, iaitu bendalir darah yang berada dalam badan. Okey, bendalir darah yang berada dalam badan. Okey, kita ada Syarkawi Rahman di IG. Hai, selamat petang. Hari ini kita bagi tips berkenaan waktu terbaik untuk minum. Di mana yang pertama adalah lepas bangun tidur, yang kedua lepas bersenam, yang ketiga setengah jam sebelum makan, yang keempat sebelum mandi dan yang kelima sebelum tidur. Okey, di mana lepas bangun tidur kita minum air ni kita boleh aktifkan organ dalaman kita. Lepas tu yang kedua adalah lepas bersenam, di mana membawa kadar degupan jantung kembali normal. Yang ketiga setengah jam sebelum makan, di mana ia boleh membantu melancarkan pencernaan. Yang keempat sebelum mandi, di mana dia boleh membantu menurunkan tekanan darah. Yang kelima sebelum tidur, di mana dia boleh menambah cecair ataupun bendalir badan yang berada dalam badan. Okey, so yang keenam apabila kita sakit. Okey, apabila kita sakit kita minum, dia dapat membantu memperbetulkan semula fungsi badan. Okey, membantu memperbetulkan semula fungsi badan. Dan yang ketujuh apabila kita penat. Okey, apabila kita penat kita minum air ni dia boleh recharge balik sistem badan kita. So banyak keistimewaan yang kita boleh amalkan untuk kita minum air ni. Okey, air ni memang yang terbaik. Lepas tu kita minum pun untuk kita minum, kadang-kadang kita main minum je. Tapi Kak Lulu spreadkan korang, bagi korang waktu-waktu yang terbaik untuk minum. Okey, di mana keperluan minum air secara amnya bagi wanita 2.5 liter dan lelaki adalah 3 liter. Okey. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya dengan Kak Lulu sekarang. Okey, kita share berkenaan waktu terbaik untuk minum. Okey, korang akan bawa air kelukilia tu kan. Kadang-kadang kita main minum je. Tapi sekarang ni Kak Lulu dah bagi dah waktu terbaik untuk kita minum. Okey, Kak Lulu ulang sekali lagi. Kita boleh minum air ni, waktu yang terbaik untuk minum adalah lepas kita bangun tidur. Okey, lepas kita bangun tidur kerana dia boleh aktifkan organ dalaman kita.
aktifkan organ dalaman kita. Lepas tu kita minum pula lepas bersenam. Nah, mana kita dah bersenam kan, kita punya jantung ke badan kita pun dah panas ke apa, kita minum lepas bersenam, dia boleh membawa kadar degupan jantung kembali normal. Okay, kembali normal. Lepas tu setengah jam sebelum makan, kita minum lagi air, di mana dia boleh membantu melancarkan pencernaan. Okay, yang keempat, sebelum mandi. Sebelum mandi, di mana dia boleh membantu menurunkan tekanan darah. Okay, yang kelima, sebelum tidur, di mana dia boleh menambah segala cecair, iaitu bendali badan yang berada dalam badan kita. Okey, yang keenam, apabila kita sakit, di mana boleh membantu memperbetulkan fungsi badan yang betul. Lepas tu yang ketujuh, apabila kita penat. Okey, bila kita penat, kita recharge semula sistem dalam badan kita. Okey, so hari ni itu adalah tips yang Kak Lulu nak share dengan korang hari inilah berkenaan dengan waktu-waktu yang terbaik untuk minum. Okey, dan Kak Lulu nak bagi tahu keperluan minum air secara amnya, wanita memerlukan 2.5 liter untuk satu hari dan lelaki memerlukan 3 liter untuk satu hari. Okey, kalau kita tengok dekat dalam internet, kadang-kadang ada orang share satu botol kita yang 1.5 liter tu, dia orang akan letak ni kena habiskan pagi, ni kena habiskan petang, ni kena habiskan malam, macam tu kan. So boleh, korang boleh Google tengok kat situ, dan bila korang dah ada air tu, korang boleh gunakan tips Kak Lulu tadi lah. Di mana tips Kak Lulu tadi tu adalah waktu-waktu yang terbaik untuk minum petang. Kita ada Junaidah Ahmad. Okay, kita ada Junaidah Ahmad. Selamat petang. Okay, selamat petang yang baru join tu. Hari ini Kak Lulu share dengan korang berkenaan waktu-waktu terbaik untuk minum. Di mana korang boleh minum lepas bangun tidur, lepas bersenam, setengah jam sebelum makan, sebelum mandi, sebelum tidur, apabila korang sakit dan apabila korang penat. Okay, di mana lepas bangun tidur, apabila korang minum air, korang boleh aktifkan organ dalaman korang. Okey, lepas bersenam, korang minum air, korang akan membawa kadar degupan jantung kembali normal. Okey, yang ketiga, setengah jam sebelum makan, korang akan membantu melancarkan pencernaan. Yang keempat, sebelum mandi, korang akan membantu menurunkan tekanan darah. Yang kelima, sebelum tidur, di mana korang akan menambah segala cecair pendalih badan yang berada dalam badan. Lepas tu yang keenam, apabila sakit, korang membantu memperbetulkan fungsi dengan betul. Dan juga yang ketujuh, apabila penat, sistem badan kita akan recharge lah. Recharge balik dalam badan kita, okay? Kita akan recharge semula dalam badan kita tu. Okay, so itu adalah waktu-waktu yang terbaik untuk kita minum air. Minum air. Macam Kak Lulu ni, Kak Lulu ada botol, Kak Lulu ada straw, dan Kak Lulu boleh minum je. Letih pula berborak dengan korang kan. Okay, sekiranya ada pertanyaan, boleh tanya sekarang ni. Hari ni kita tak share apa-apalah, kita cuma share berkenaan dengan waktu yang terbaik untuk kita minum air. Waktu terbaik untuk kita minum air. Okay, semoga apa yang Kak Lulu share dengan korang hari ni dapat korang guna pakai. Boleh korang gunakan waktu-waktu yang sesuai untuk korang minum air, korang apa benda semua. Okay, jumpa lagi pada esok hari untuk tips-tips yang lain yang berkaitan. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.